Nah, di sini juga ada hiburan buat para petani ketika mereka ada tanamannya dimakan hama tikus, dimakan hama babi, dimakan apapun, ya, maka ketahuilah itu adalah sedekah buat dia. Allah Azza wa Jalla akan catat sebagai nilai sedekah buat dirinya. Ya, sehingga para petani ketika tertimpa musibah, ada hama tikus dan seterusnya, hendaknya bersabar, jangan kemudian keluar kalimat caci makian dan seterusnya. Kenapa? Karena dia itu sudah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, diganti insya Allah dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa? Hasil yang dimakan oleh hama-hama tadi. Ya, hiburan buat para petani untuk bersabar. Kalau seandainya tanamannya gagal, hatta gagal semuanya, dia gak akan rugi. Dia akan tetap mendapatkan pahala sedekah dan akan dibalas dengan yang jauh lebih bagus daripada apa yang dia peroleh. Ya, sehingga dalam bahasa Arab, petani bahasa Arabnya apa? Falah. Falah ini sighah mubalaghah. Bentuk penandesan dari ya, falaha yaflihu. Artinya yang menang, yang beruntung. Ya, kenapa? Karena memang seorang petani itu keadaannya apapun dia pasti beruntung. Ya, keadaannya bagaimanapun dia pasti beruntung. Apakah hasilnya bisa dinikmati, bisa dijual untuk menafkahi anak istri? Apakah hasilnya ternyata dimakan oleh binatang hama, hewan-hewan hama? Tetap dia beruntung. Ya, jadi yang namanya petani pasti dia beruntung. Walaupun mungkin tanamannya, hasilnya atau tanamannya dimakan oleh binatang-binatang atau dicuri, dia tetap beruntung karena dia menjadi orang yang bersedekah. Ya, barakallahu fikum, ini diantara keutamaan para petani.